wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sholli wa sallim ala Muhammadin. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih bisa bersama, kita bisa saling sapa di channel YouTube. Dan selawat dan salam tidak lupa kita selalu haturkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kami keluarga mau ke Ciamis ya, dalam rangka kegiatan religius, kegiatan-kegiatan ya, nanti kegiatannya bisa kalian lihat di video selanjutnya. Dan ini bawaan memang rupanya sekali, ada kentang, ada telur, ada jajan buat anak-anak, ada kerupuk, ada kamera, ini ada, nanti mau dibagikan juga, ini dibagikan nanti di sana banyak. Insya Allah doain, kita akan jalan. Dan jangan lupa ya, selalu berbuat baik karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu selalu berbuat baik, selalu berbuat baik agar nanti kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut nanti di sana. Mas gendong, Mas di sisianan, Bapak. Halo bro, aku berangkat dulu ya bro. Oke, sampai jumpa di besok ya mas bro. Aku berangkat dulu ya, minta doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doain ya, kita lagi mau jalan meluncur ya, doain. Sekarang saya posisinya sudah ada di kampung Ciurik kalau nggak saya. Kampungnya namanya apa ya, Dek? Datar Kemasan Ciurik. Ini kita sudah membawa ini madrasah ya. Ini kita lagi mau acara ke musola. Musolanya di tengah kebun lah, kayak gini kalau di kayak gini. Jadi ini buat anak-anak madrasah di, ya nggak di dalam ya, di desa, tapi mereka penuh semangat untuk belajar Al-Quran. Dan ini kita ada acara, ada sedikit makanan, ada berupa Al-Quran juga yang nanti akan diberikan kepada mereka. Nanti kita akan lihat acaranya ya. Tadi ibu-ibunya juga pada bikin makanan juga, nggak di syuting ya, lupa ya, karena harus muter-muter kemana-mana. Nah ini kita menuju ke sholatnya atau ke madrasahnya. Oke, lanjut ya. Ini adalah musholatnya nih. Jadi musholatnya kecil ya, damai sekali rasanya, damai. Ini ada balongnya, di situ ada balongnya juga. Di sini memang kalau di Jawa Barat itu pasti banyak balong gitu, banyak ikan-ikannya. Ini juga
ada bawa. Panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kalayan kuntut irodat mantenya kita dapat berkumpul di haplah mubarokah ini sejak melaksanakan tasakur minimah yaitu dalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semangat itu ya. Saya kakak pakai bahasa Indonesia saja ya. Iya. Masih semangat? Bagus. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi masuk surga semua. Amin. Diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Bisa berangkat ke Mekah. Amin. Bisa berangkat ke Madinah. Amin. Pulangnya beli sawah. Amin. Amin. Siapa yang gak beli sawah? Pengin. Ya, harus semangat. Yang pertama, Pak Ustaz, Al-Quran. Siapa yang cinta sama Al-Quran? Saya. Kurasa lagi siapa yang cinta Al-Quran? Saya. Nah, jangan kalah sama hujan. Curam itu semangat, ya. Meskipun kalian. Nabi besar teladan kita, teladan semua umat manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari ini yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz tentunya, juga Bapak dan Ibu, kemudian anak-anakku semuanya yang meskipun hujan kalian bisa berkumpul di sini, ya. Itu berarti kalian semangatnya sangat luar biasa. Ya. Ada rasa senang, ada rasa bahagia. Siapa yang sudah main HP? Ngacu. Iya. Termasuk saya di sini juga main HP. Iya. Ya, semuanya tuh dari kecil juga suka main HP. Ini yang SMP mana SMP? Berapa orang? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, ya. Terus yang SD? Ya. Okay. Atau madrasah, ya. Jadi, kalau HP, ya itu HP. Itu kan teknologi, ya, alat. Jadi, itu kalian pasti tidak bisa lepas dari HP. Tapi, gunakan HP untuknya. Gimana apa coba? Fire tuh yang belakang tuh ya, Fire, PUBG, apalagi? Tuh kan banyak banget ya, Point Blank segala macam. Kalian berdua cukupnya pakai gini, selfie, iya, ya, yang wajarnya presiden jadi menteri, amin? Ya, kita tuh tetap harus punya pendidikan agama yang tinggi ya. Harus belajar agama, ya.